Pedangdut Dewi Persik siap berdamai dengan ketua RT-nya, Malkan, setelah keduanya berseteru masalah sapi kurban di momen Idul Adha kemarin. Dewi Persik mengaku lulu mendengar statement terakhir dari Malkan di hadapan awak media yang mengakui adanya miskomunikasi antara dirinya dengan ustaz setempat soal hewan kurban. Karena sang ketua RT sudah menyampaikan permohonan maaf di media terkait kesalahan pahaman itu, Dewi Persik pun merasa tak perlu memperpanjang masalah dan siap meminta maaf juga. Dewi Persik juga sudah siap untuk berdamai dengan mengunjungi Malkan di kediamannya. Ia siap menyambangi kediaman Malkan untuk meminta maaf dan berdamai sebagai bentuk hormat. Setelah Malkan mengakui adanya miskomunikasi dengan ustaz yang membuatnya tak tahu bahwa akan ada sapi kurban dari Dewi Persik, membuat Dewi merasa sangat senang karena ada titik terang. Sekedar informasi, Dewi Persik dan Malkan selaku ketua RT sempat berseteru karena urusan sapi kurban di momen Idul Adha kemarin. Buntut dari masalah itu sempat terjadi adu mulut antara Dewi dan Malkan dalam momen mediasi. Bahkan Dewi Persik sempat menangis karena merasa dibentak oleh Malkan dalam momen mediasi mereka di sebuah masjid di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.